guys ya. Kembali lagi dengan Avendra 21 guys ya. Channel kesayangan seluruh keluarga di Indonesia. Dan pada hari ini guys ya, udah ada yang spesial di depan mata kalian. Tapi bukan martabak ataupun nasi goreng guys ya. Yang spesial kali ini adalah Yamato. Iya guys ya. Kenapa gue bilang ini spesial ya? Karena bisa dibilang ini figur belum lama. Ya karena ini tuh yang seri WT 100 sama kayak yang buah Hancock yang kemarin itu gua review kan ya. Ini tuh bisa dibilang satu apa sih namanya? Satu serinya ya, satu serinya guys. Jadi ya karena mirip yang seperti buah Hancock kemarin ya, jadi udah ada gambaran lah kalian. Jadi dia bakal ada backdropnya dan juga base-nya juga yang model nyungkit gitu kan ya. Dan kenapa gue bilang ini spesial guys ya? Ya karena figur ini tuh udah rare, langka, apalagi susah dicari, susah ditemukan. Ya seperti itulah guys ya. Ya karena kemarin sebelum gue dapet ini, gue tuh sempet searching ke beberapa toko di marketplace, di Tokopedia lebih tepatnya gitu kan ya. Dan gue pikir tuh masih pada ready stock semua, jadi gue santai aja gitu kan. Dan ya ketika gue pengen ngebeli, gue tanyain ternyata pada kosong semua guys ya. Mereka aja sampai lupa, jadi mereka tuh nggak tahu kalau ternyata stok yang Yamato WT 100 ini tuh udah kosong di mereka. Jadi aduh, kata gue di situ gue ngerasa kayak kecewa banget gitu kan ya. Kenapa nggak dari dulu aja gue beli gitu kan ya, aduh kata gue. Dan ya mungkin karena gimana ya, doa anak soleh itu selalu didengar gitu kan ya. Tapi bapak gue bukan soleh namanya guys. Ya jadi entah kenapa tiba-tiba gue itu lagi buka-buka Facebook dan nemu guys, ada orang ngepost di forum apa kemarin itu ya, dia jual yang pokoknya seri Yamato, DXF Yamato, FZO Yamato dan juga Ichiban Kuji WT 100 Yamato ini guys. Wah kata gue ini seperti gimana ya, kayak tiba-tiba ketiba rezeki gitu loh. Kayak tiba-tiba kalian lagi jalan terus nemu duit, anggap aja gitulah. Jadi kayak wah ngerasa seneng banget guys. Gua langsung tanya dan langsung gua gasin saat itu juga guys. Wah, alright guys ya, nggak usah lama-lama lagi guys ya, langsung aja kita unboxing dan kita review si Yamato WT 100 ini guys ya. Kalian pasti udah nggak sabar sama gua juga guys ya. Alright, let's go. Alright guys ya, jadi seperti inilah pendapatan box art dari Ichiban Kuji WT 100 Yamato-nya guys ya. Ya sumpah ini box tuh gede banget guys ya. Padahal untuk ukuran figurnya itu cuma paling belasan senti guys, tapi boxnya gede gini guys ya. Ya tidak lain tidak bukan seperti yang buah Hancock kemarin guys ya. Yang membuatnya gede ini tuh aksesorisnya, yaitu apa sih, backdropnya itu guys, dan juga base-nya juga gede nih guys ya, makanya jadinya gede kayak gini gitu kan ya. Oke lah guys, kita langsung lihat untuk tampilan box art-nya guys ya. Ya di sini ada gambar dari figurnya udah kelihatan gitu kan ya, si Yamato-nya posenya lagi megang senjatanya, dan juga di depannya ada acrylic si Katakuri, gambarnya di belakangnya ada gambar si siapa ini? Kaido, Oden dan juga Big Mom gitu kan ya. Dan di belakangnya ya ada si Okiku dan siapa sih ini? Lupa gua namanya cewek ini guys. Ya seperti yang buah Hancock kemarin lah. Jadi ya backdropnya pokoknya gambar-gambar yang di acrylicnya ini tuh mencerminkan karakter dari figurnya gitu kan ya. Di sini tuh dia price H guys, price H. Untuk yang buah Hancock kemarin apa ya? E kalau nggak salah gitu kan ya. Untuk di sampingnya ada gambar Yamato-nya, di belakangnya ya cuma gambar gini aja, gabungan lah, pokoknya dari yang sisi sebelah kirinya gitu kan ya guys ya. Gimana sih belibet gua ngomongnya. Dan di sampingnya sini ada gambar untuk figur-figur yang dari seri WT 100 ini guys ya. Wah, dan gua udah miliki untuk sekarang ini versi Yamato dan juga buah Hancock-nya guys ya. Ya untuk yang lainnya gua sih kurang minat gitu kan ya, karena nggak ada yang gua senengin. Jadi ya udahlah, cukup dua ini aja udah cukup gitu kan ya menurut gua. Untuk di bagian atasnya ya ada tulisan gini aja, dan selainnya Ichiban Kuji ini tuh ribet banget gitu untuk box-nya gitu kan ya. Belakang di bawahnya ya ada warning hazard segala macam lah guys. Ya seperti itulah guys ya untuk box art-nya. Jadi langsung aja kita unboxing ini figur guys ya.
Dan ini juga seperti biasa, gua itu selalu buka segelnya terlebih dahulu biar enggak ngerepotin guys ya. Jadi tinggal kita buka aja boxnya guys. Wah, box gede gini tuh belibet banget lah. Mending kalau figurnya juga gede gitu kan ya. Aduh, oke, apa yang kita temukan di sini? Oke guys ya, ini adalah manual papernya. Ya, jadi seperti ini ya. Ya udahlah, gampang gitu kan ya, enggak usah kita baca. Kecuali benar-benar banyak banget gitu aksesorisnya gitu kan ya. Ini gimana sih? Aduh, ya ampun. Alright guys ya, jadi seperti inilah. Ini ada udah kelihatan penampakan figur dari Yamato-nya guys ya. Wah. Cakep pisan guys. Lihat guys. Wah, ini udah kelihatan ini untuk acrylic di bagian belakangnya gitu kan, bagian backdrop, dan ini untuk di bagian depannya guys ya, dan ini untuk base-nya guys ya. Iya. Oke lah guys, langsung aja kita unboxing ini guys ya. Maksudnya kita keluarin guys. Oke. Kita taruh sini dulu apa-apa yang kita dapatkan. Baru nanti kita susun-susun guys ya. Oke guys. Alright guys ya. Jadi kita lihat satu persatu terlebih dahulu guys ya. Mulai dari yang base-nya dahulu aja lah guys ya. Ya, ya base-nya biasa aja sama seperti yang bawa Hankook kemarin gitu kan ya. Wah, ini guys ada di dalamnya. Untuk base-nya ya gini sih ya, sama kayak yang versi yang bawa Hankook kemarin ya guys ya. Oh, ada kayu gitu kayak model-modelnya. Sini hitam gede banget ini untuk base-nya guys. Aduh, gimana lah. Selanjutnya ada acrylic si Oden guys ya di sini guys. Ya di sini ada untuk masang yang ini, untuk masang yang kecil atau yang gede ya. Oh, ini untuk masang yang gedenya kayaknya guys, dan yang ini untuk masang yang kecilnya, ini yang Odennya ini. Dan di sini ada senjatanya guys ya. Alright, alright. Mantap tenang guys. Di sini, di sini, di batas kota ini, di sini ada gambar acrylic dari Kaido, Big Mom, dan juga Okiku, dan siapa sih nama cewek ini, lupa gua guys ya. Tulis di kolom komentar kalau misal kalian ingat guys ya. Ya gua lupa guys. Oke, ya gini aja, biasa aja gitu kan ya. Dan yang ini Katakuri gitu kan ya. Ya udahlah, gini aja lah. Kita langsung keluarin aja ini isinya guys ya. Alright, let's go. Alright guys ya, kita langsung susun saja untuk aksesoris dan figurnya guys ya, biar ya bisa kita lihat secara langsung gitu kan ya. Selanjutnya Oden ya, kita nempelnya yang pakai yang ini ya guys ya. Ini ditempel di sini guys. Ya, kita tempel dahulu yang ininya di sini. Oke, selanjutnya baru kita tempel yang Odennya ini guys ya. Alright. Oke. Selanjutnya Katakurinya guys ya. Katakuri kita nempelnya pakai yang standnya yang ini yang kita dapetin guys ya, dicolok aja di bagian lubang yang ini. Oke, yang penting nempel dulu aja gitu kan ya. Alright, alright. Selanjutnya ini dia bintang utama kita pada hari ini guys ya. Wow, Yamato. Ya sebelum kita tempel, kita agak lihat sedikit dulu detail-detailnya guys ya. Bisa kalian lihat guys, cakep tenan guys ya. Memang Yamato ini tuh the best lah. Jadi bukan cuma dari segi kecantikan doang gitu kan ya. Gagah ini guys, bisa lihat. Ada yang menyembul tapi bukan belut. Apa itu ya? Ya untuk bagian rambutnya ini ada gradasi ungunya gitu kan ya, mirip seperti yang versi FZO kemarin gitu kan ya. Rambutnya juga di bagian depannya ini tuh cakep banget, versi dibuat agak ngibas-ngibas gitu kan ya. Untuk bagian rambut belakangnya ini pasti cakep tenang guys. Kalau di sini tuh kelihatan lebut banget rambut si Yamato-nya ya. Kalau yang di FZO kemarin kan dia kayak terbang perhelai gitu kan, karena yang ini tuh nggak dibuat terbang perhelai, jadi kesannya agak bukan agak, jadi lebet banget rambut si Yamato-nya ya. Lebet apa sih ya, lebet gitu kan ya. Ya lebet lah. Apalagi sih selain lebet nyebutnya ya. Untuk bagian tali-talinya ini tuh cakep banget sih menurut gua detailnya guys. Api-api. Untuk pakaiannya juga
bagus sih, cakep overall. Yang paling cakep itu di bagian roknya ini guys menurut gue ya, karena dia kan versi ngeloncat mau nimpuk kayak mau nebas gitu, kayaknya mau mukul gitu kayaknya. Jadi ini api tenan mereka ngebuat roknya terbang-terbang gini guys. Lihat dari bagian belakangnya. Benar-benar terkibas banget gitu mereka ngebuatnya ya. Dan di sini ada apa sih penghalang kayak gini guys. Jadi enggak serta-merta dibuat gimana gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini tuh celana atau rok gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada belahan kayak gini berarti celana dong ya jadinya. Ya kenapa kita ngeributin masalah itu sih? Ya untuk celananya, ya celana lah kita sebut guys ya. Untuk celananya ini tuh warnanya cakep sih menurut gua di sini guys. Jadi di sini ada gradasinya guys. Kalau misal kalian lihat, jadi nggak polosan aja gitu. Dan di sini untuk celananya ini tuh dibilang, kalau misal dibilang merah enggak, lebih menuju oranye, tapi enggak oranye ini guys. Pokoknya ini warna merah tapi yang udah ada oranye-oranye gitu guys ya. Jadi kalau misal dibanding sama yang FZO dan juga yang di Accept-nya gitu, berbeda semua gitu warna-warna celananya gitu kan ya. Dan di sini ada gradasi gelap-gelapnya ini tuh, dan kerut-kerutannya ini juga cakep banget sih menurut gua guys. Mantap guys ya. Kita langsung pasang aja ke sini guys ya. Oke. Ini bentar. Kita harus pelan-pelan. Kita harus penuh kasih sayang. Ini gimana sih? Cabut dulu lah. Alright guys, jadi ini adalah senjatanya ini. Jadi dibuat dua bagian gini kayaknya ya, karena mau dipasang di tangannya. Jadi kalau misal, apalagi di bagian ujung senjatanya ini kan bulat gini gitu kan ya. Jadi kalau misal enggak dibuat dua bagian gini, agak, ya bukannya agak susah masuknya, enggak bisa masuk jadinya gitu kan ya. Apaan sih, kita pasang dulu untuk senjatanya ini guys ya. Oke, mungkin seperti inilah guys ya. Alright guys, kita ubah dulu sedikit view-nya biar lebih enak lagi ngeliatnya guys ya. Alright guys ya, jadi seperti inilah penampakan Ichiban Kuji WT100 dari Yamato-nya guys ya. Cakep pisan guys ya. Kalau misal kita lihat dari depan gini tuh agak kehalang sih muka Yamato-nya ya, karena kehalang tangannya. Jadi kalau misal kita serongin dikit sini, wah cakep lah ini, baru kelihatan guys ya. Gimana menurut kalian guys? Kita mundurin dikit. Api tenan guys ya. Ya meskipun menurut gua, ini menurut gua pribadi gitu kan guys ya, untuk yang bagian akrilik ininya itu agak gimana ya, agak ngeganggu sih menurut gua ya, karena jadi kita tuh nggak fokus sama Yamato-nya jadinya. Ya seandainya ini tuh dibuat kayak model rumput atau kapal atau apa aja lah gitu kan ya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misal dibuat gambar gini tuh, kita tuh jadi nggak fokus ke Yamato-nya gitu kan ya. Karena memang ini tuh tampilannya gambar, jadi ya agak belibet gitu jadi menurut gua. Dan sepertinya kalau misal gua pajang, ini tuh nggak akan gua pajang kayak gini sih. Jadi kayaknya ya akan gua lepasin aja yang akrilik bagian depan sama belakangnya. Jadi biar lebih ya enak aja. Kita coba langsung lepasin aja guys ya. Kalau misal dilepaskan ya, jadi seperti inilah tampilannya guys ya. Ya memang kesannya jadi agak kurang rame gitu kayaknya. Cuma positifnya kalau misal kita lepas akrilik-akriliknya itu, jadi pandangan kita itu benar-benar fokus ke Yamato-nya jadinya gitu kan ya. Karena kita membeli figurin itu juga karena buat Yamato-nya, bukan buat yang Katakuri, Kaido segala macam yang tadi lah, yang hanya berupa gambar gitu kan ya. Jadi menurut gua sih ya kayaknya kalau misal, kecuali misal kalian beli WT100 itu benar-benar satu paket semua gitu kan ya. Jadi bakalan cakep sih kalau misal kalian pajang pakai akriliknya. Tapi kalau misal kayak gua yang cuma beli satu-satu aja, ya mending gini aja sih, lebih enak aja menurut gua, lebih natural dan juga lebih benar-benar fokus ke Yamato-nya aja gitu. Lebih cakep lah menurut gua. Yang jadi kekhawatiran gua juga sih, ini tuh untuk base-nya cuma ditopang pakai satu stand gini aja guys. Dan ya seperti kalian tahu, kalau misal pakai satu stand kayak gini tuh takutnya nanti lama-kelamaan bakal bending guys ya. Kalau misal bending sih
bakal jelek banget deh jadinya gitu kan ya. Ya semoganya nanti nggak akan bending dan kuat gitu kan ya. Karena ya memang penyangganya itu juga bukan kayak apa sih stand yang lurus gini, nancep gini gitu, tapi yang gede dia, yang panjang gini kayaknya ya. Jadi ya semoga aja dia nggak bending nanti jadinya gitu kan ya. Oke lah guys, mantap tenang guys ya. Kita coba ukur untuk tingginya guys ya. Alright, untuk tinggi figur Ichiban Kuji WT100 Yamato ini, kalau misal kita ukur dari base-nya ini guys ya, kalau kita ukur dari base-nya ini ada di angka 22 cm guys, 22 cm sampai ke ujung senjatanya, ke atas ya, ke paling atas, sampai ke paling atas ya, sampai ke paling atas ujung senjatanya 22 cm guys ya. Kalau misal kita ukur Yamato-nya aja ini tuh gimana ya ngukurnya, karena posisinya miring gini gitu kan ya. Untuk Yamato-nya aja sampai ke ujung senjatanya ini di 19 cm guys. Ya kurang lebih 19 cm lah. Termasuk tinggi juga sih ya. Tapi seperti kata gua tadi, tingginya ini tuh cuma belasan senti. Box-nya aja yang gede guys ya. Untuk lebarnya ini guys ya, kalau base-nya kita ukur ini ada di angka 13,5 guys ya. Kita coba sandingin sama yang DXI figure Yamato sama yang FZO Yamatonya guys ya. Coba guys ya, mungkin bakal lebih keren ketika mereka disandingkan guys ya. Alright guys ya, jadi seperti inilah penampakan ketika ketiga figur Yamato ini kita sandingkan guys ya. Cakep pisan guys ya. Dan bisa kalian lihat di sini perbedaan warna dari setiap figur itu, mereka memiliki ciri khas masing-masing gitu kan guys ya. Kalau misal untuk yang FZO ini, dia itu gimana ya, untuk celananya ini tuh lebih dominan warna merahnya gitu kan ya. Sementara untuk yang di XCP ini tuh merah cabe, kalian itu merah gelap, dan ini tuh lebih ke menuju oranye warnanya guys. Wah, jadi mereka tuh kayak punya warna ciri khas masing-masing gitu kan ya. Wah, dan kalau dari detail sih ya bisa kalian lihat gitu kan ya, apalagi di bagian talinya gitu kan ya. Untuk yang Ichiban Kuji ini tuh serat-serat talinya ini tuh benar-benar detail banget gitu kan ya. Sementara untuk yang ini tuh nggak ada serat-seratnya di bagian talinya gitu kan ya. Untuk yang DXF juga nggak ada serat-serat di bagian talinya. Memang yang Ichiban Kuji ini tuh cakep pisan sih menurut gua. Ya yang untuk yang lainnya, untuk kulitnya kayaknya cakepan FZO sih. Untuk dari skin tone-nya menurut gua, untuk dari muka juga cakepan yang FZO gitu kan ya. Ya jadi mereka ini tuh ada kelebihan masing-masing lah gitu menurut gua guys ya. Dan yang disayangkan yang versi DXF ini tuh dia nggak megang senjata guys. Kalau misal dia sambil megang senjata juga, posenya itu ya mungkin bakal jadi keren juga gitu kan ya. Karena senjata Yamato ini tuh juga ciri khas gitu kan ya. Nggak kayak bukan pedang biasa gitu kan ya, bukan pisau atau bukan apalah gitu kan ya, melainkan kayak pentungan gitu kan ya. Jadi ya benar-benar ciri khas banget. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak dipajang ketika dia nggak memakai senjata gitu kan ya. Di antara ketiga ini guys, kalian lebih suka yang mana guys ya? DXF, Ichiban Kuji, Figure Zero guys. Kalau gua sih gimana ya, karena FZO ini tuh menang ada efek gitu kan ya dari senjata, dan juga ada efek di bagian base-nya, jadi dia lebih kece aja sih kesannya. Tapi kalau dari detail menurut gua yang Ichiban Kuji ini lebih cakep dari segi detail ya sih. Ya terlepas dari itu semua, figur Yamato juga menurut gua keren-keren semua guys. Mau yang mana juga tetap keren aja sih menurut gua. Cakep lah pokoknya guys ya. Wapi tenang guys. Alright guys ya, jadi seperti inilah untuk video review Ichiban Kuji WT100 Yamato kita pada hari ini guys ya. Overall ini menurut gua udah keren banget sih, cakep banget sih guys. Ya terlepas mungkin ada beberapa, bukan minus sih, maksud gua itu ada beberapa yang mungkin kurang lah gitu kayaknya, belum perfect banget ini ya. Tapi overall udah cakep banget sih dan worth to buy banget ini menurut gua guys ya. Alright guys ya, jadi sekian dulu untuk video review kita pada hari ini guys ya. Thanks for watching, terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video dari Avendra21 guys ya. Tungguin aja video-video selanjutnya, masih banyak video yang lebih menarik yang akan gua sajikan kepada kalian semua guys ya. Alright, see you the next video and bye-bye. Have a nice day, guys.